Sebelum memulai praktikum, gunakan alat pelindung diri yang lengkap. Yang pertama, gunakan gas lab dengan benar. Lalu, gunakan masker dan sarung tangan. Sebelum menimbang, pastikan kondisi timbangan dalam keadaan baik, yaitu waterpass tepat berada di tengah. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. Snow White, she did right in her life. Had seven men to do the chores, 'cause that's not what a lady's for. The only thing a boy's gonna give a girl for free's captivity. And I might love me some vanilla, but I'm not that sugar sweet. Call me HBIC. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is what I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't. They say
to get love. But guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girl is wanna wear.
Thank you.
Didapatkan persamaan agresi dari baku standar metformin dalam berbagai konsentrasi. Dari data hasil absorban sampel yang diperoleh melalui pengamatan dengan menggunakan spektrofotometri UV-VIS dengan panjang gelombang 233 nm, substitusikan absorban dalam persamaan agresi baku metformin, di mana Y adalah absorban sampel, dan X adalah kadar sampel dalam PPM yang dicari. Lalu kemudian hitung kadar sampel setelah pengenceran dengan cara mengalikan kadar sampel yang sudah diperoleh tadi dikalikan dengan pengenceran yang dilakukan. Berikutnya, melakukan perhitungan konsentrasi koreksi dengan cara konsentrasi pengenceran ditambah volume media yang diambil, yaitu 5 mili, dibagi volume total media. Seperti contoh, CK1 sama dengan CP1 ditambah 5 per 1000 dikali 0. CK2 sama dengan CP2 ditambah 5 per 1000 dikali CP1. Dan seterusnya, seperti yang terlihat di gambar. Untuk keterangan, CK sama dengan konsentrasi koreksi dan CP adalah konsentrasi pengenceran. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum uji stabilitas. Apa yang dimaksud dengan stabilitas? Stabilitas sendiri merupakan kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penggunaan dan penyimpanan. Sehingga, harus bisa dipastikan bahwa sifat fisika dan kimianya harus sama sesuai dengan pada saat produk tersebut diproduksi. Lalu, apa sebenarnya tujuan kita melakukan uji stabilitas? Yang pertama, untuk menentukan pengaruh suhu terhadap stabilitas. Yang kedua, menentukan tingkat reaksi serta konstanta kecepatan reaksi untuk dapat menghitung usia guna. Thank you.
Alat dan bahan: gliserin, amilum, cover glass, objek glass, dan batang pengaduk. Saya akan menjelaskan alat pengamanan diri untuk praktikum. Sebelum memulai praktikum, pertama kita harus menyiapkan jas lab. Selanjutnya, masker dan sarung tangan. Nyalakan mikroskop. Pasang mikrometer standar dan objektif pada tempatnya. Himpitkan garis awal skala okuler dengan garis awal skala objektif, kemudian tentukan garis yang tepat berhimpit pada kedua skala. Lensa okuler yang dipakai adalah berbesaran 10 dengan lensa objektif berbesaran 10. Meneteskan gliserin di atas objek glass, kemudian taburkan amilum secukupnya pada gliserin. Ratakan suspensi, lalu tutup dengan cover glass. Mengatur lensa okuler perbesaran 10 dengan lensa objektif perbesaran 50, mengatur fokus pada mikroskop hingga butir amilum terlihat jelas. Partikel yang akan diukur dihimpitkan pada skala okuler, kemudian dibaca skala okulernya. Data yang didapatkan pada metode mikroskop yang pertama adalah hasil validasi mikrometer okuler. Mendapatkan 30 skala okuler sama dengan 40 skala objektif dan 95 skala okuler sama dengan 100 skala objektif. Kemudian skala-skala tersebut dikonversi ke mikrometer dan didapatkan 10,23 mikrometer. Kemudian data hasil pengamatan diameter partikel terserap pada tabel sebanyak 200 partikel. Dari 200 partikel tersebut dikelompokkan menurut skala okulernya, kami dapatkan skala okuler 2-9 yang masing-masing harus diukur jarak putarannya. Sehingga kita dapatkan 10/3 × 10/40 dihasilkan sekian. Kemudian jumlah partikelnya dihitung berdasarkan skala okulernya dengan total 200 partikel. Kemudian dihitung rental, lalu jumlah kelas, dan terakhir interval kelas, yaitu jumlah kelas sebanyak 19 dan interval kelas sebanyak 2,0474. Kemudian untuk jarak ukuran adalah jumlah jarak ukuran terkecil dari skala okuler pada kelompok kami adalah 2 skala okuler, yaitu 5,265 yang ditambahkan dengan interval kelas yaitu 2,0474. Untuk rata-rata jumlah ukuran adalah penjumlahan jarak ukur baik di media 2, kemudian jumlah partikel ada yang masuk pada jarak ukur. Kemudian dari jumlah partikel dikalikan dengan rata-rata jumlah ukuran, kemudian jumlah partikel dikalikan dengan rata-rata jumlah ukuran pangkat 2. Selanjutnya adalah jumlah partikel dikalikan rata-rata jumlah ukuran pangkat 3, dan selanjutnya adalah jumlah partikel dikalikan rata-rata jumlah ukuran pangkat 4. Dari data-data yang telah dihitung di atas dapat dihitung PLN, PSN, PCN, PSL, PCS, dan DWN. Dan yang kedua dengan metode ayat. Alat dan bahan: granul, 1 set ayakan, dan alat penggetar. Pertama, menimbang 100 gram granul. Menyiapkan ayakan dan memilih ayakan mesh nomor 25, 35, 45, 70, 80, serta pen. Menimbang masing-masing pengayak dan pen penampung. Lalu, mencatat bobot ayakan. Susun pengayak tersebut dengan diameter lubang terbesar diletakkan di atas, dan pen penampung di bawah. Letakkan susunan pengayak yang sudah disusun di atas mesin penggetar. Kemudian, letakkan granul yang sudah ditimbang pada pengayak paling atas. Lalu tutup dan kencangkan. Getarkan pengayak dengan kecepatan 30 RPM selama 10 menit. Setelah digetarkan, timbang bobot masing-masing pengayak beserta granul. Itu bobot masing-masing
pengayakan dan pen yaitu sekian, kemudian bobot pengayak plus granul yang telah digetarkan yaitu sekian, lalu bobot granul yang didapat dari bobot pengayak plus granul kurang bobot pengayak didapatkan sekian dengan jumlah akhir 100, lalu tabel distribusi laporan ukuran granul yang didapat dari rentang diameter lubang, kemudian bobot granul yaitu sekian dan persennya dalam 100% yaitu sekian, lalu untuk mendapatkan persen kumulatif lebih dari yaitu data pertama 8,19, kemudian data kedua yaitu dari persentase data pertama sama dan data kedua dihasilkan sekian dan seterusnya, lalu untuk persentase kumulatif kurang dari yaitu mulai dari 100%, kemudian untuk data kedua dikurang yaitu 100% dikurangi data pertama itu 8,19 didapatkan sekian, lalu data kedua ini yaitu data 91,81 dikurangi 21,41 didapatkan sekian dan seterusnya. Untuk tabel diameter rata-rata sampel yaitu ukuran ayakan yang merupakan rentang diameter lubang dari data kedua, kemudian rata-rata ukuran lubang ayakan yaitu sekian, kemudian bobot sampel yang masuk dalam diameter ukuran ayakan yaitu sekian, kemudian persen untuk data D yaitu persentase bobot sampel yang didapat dari data dari bobot sampel per total jumlah bobot sampel dikali 100% begitu seterusnya, kemudian untuk data E yaitu rata-rata ukuran lubang ayakan dikali persen bobot sampel dihasilkan data sekian, lalu untuk mengukur diameter rata-rata sampel atau DAV yaitu jumlah persentase bobot sampel kali rata-rata ukuran lubang ayakan per 100 didapatkan hasil sekian. Jadi sediaan obat pada umumnya mengandung multipartikelnya itu sendirian maupun terdispersi. Oleh karena itu, penentuan ukuran partikel sangat penting dalam menentukan kualitas obat. Oleh karena itu, kami menggunakan dua metode pada simulasi kali ini, yaitu metode ayakan dan metode mikroskopi. Demikian simulasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 praktikum farmasi fisik kelas C. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita mengukur viskositas dengan viskositas zat non-Newtonian dengan alat viskometer Stormer seperti yang ada di samping saya ini. Nah, kenapa kita menggunakan viskometer Stormer? Nah, karena zat atau bahan larutan yang kita gunakan adalah bahan yang keruh. Praktikum reologi non-Newtonian kali ini tidak mengikuti hukum Newton. Contohnya adalah hampir seluruh sistem dispersi emulsi, suspensi, dan sediaan setengah padat. Viskositas setiap bahan tergantung pada kecepatan geser, dan dilakukan pengukuran pada berbagai kecepatan geser, sehingga dipilih alat viskometer rotasi, seperti Stormer. Terdapat tiga jenis aliran, yang pertama yaitu aliran plastik, kedua aliran pseudoplastik, dan ketiga aliran dilatan. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian alat dari viskometer Stormer. Yang pertama adalah bagian mantel untuk sebagai wadah air. Lalu ini wadah untuk zat yang akan diukur viskositasnya. Lalu yang ada rotator yang akan memutar jika bagian beban ini diberi beban bobot atau gaya. Lalu ini ada winding spool sebagai tali untuk mengembalikan wadah beban yang turun. Ini ada revolution counter untuk mengukur berapa, untuk menentukan berapa putaran yang akan diperlukan. Lalu ini ada brake untuk menahan beban ketika jatuh. Untuk mengembalikannya, putar winding spool searah jarum jam. Kali ini kamu menggunakan bahan larutan pelatih 2%. Lalu sebelum melakukan praktikum, kamu memilih 5 beban berdasarkan viskositas gelatin 2%, yaitu ada 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, dan 25 gram. Lalu sebelum menuangkan larutan gelatin 2% ini, kita menuangkan air di dalam mantel. Fungsi air ini untuk sebagai termostat, yaitu menjaga suhu larutan. Setelah diisi air, baru kita isi larutan. Diisi sampai batas. Setelah kita menuangkan larutan, bagian mantelnya itu dinaikkan dan dipastikan penggeraknya tercelup sempurna.
lalu ini dikunci untuk tetap seperti itu. Jadi langkah yang pertama kita memastikan bahwa jarum berada di sebelum angka 0 pada revolution counter. Ketika beban yang pertama dimasukkan ke dalam wadah beban, otomatis revolution counter akan berputar. Ketika jarum melewati ketika jarum berada tepat di angka 0, kita menjalankan stopwatch yang telah kita siapkan. Dan mematikan stopwatch ketika jarum berada di angka 0 kembali. Itu berarti ada 100 putaran. Pertama-tama sebelum kita mulai percobaan, kita lakukan dengan beban kontrol. Kita tidak perlu menambahkan beban ke wadah beban. Kita langsung saja menarik brake. Waktu yang diperlukan untuk beban 0 gram adalah 8,202 detik. Jadi yang pertama, kita masukkan beban seberat 5 gram ke dalam wadah beban. Selanjutnya, kita akan menarik brake dan revolution counter akan otomatis berjalan. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100 putaran adalah 7,32 detik. Data ini dimasukkan pada data pengamatan yang akan kita analisis nanti. Setiap penggantian beban harus juga disertai dengan penggantian larutan yang baru. Jadi, kita akan mengganti beban 5 gram dengan beban 10 gram. Tapi kalau dulu aku sampai sini. Kemudian kita memulai pengukuran satu kali putaran dengan cara menarik brake. Waktu yang diperlukan untuk beban 10 gram yaitu sebesar 6,79 detik. Waktu yang dibutuhkan dalam beban 15 gram yaitu 6,61 selama 100 kali putaran. Tapi yang dibutuhkan untuk beban 20 gram adalah sebesar 6,27. Waktu yang diperlukan untuk beban 25 gram adalah 6,9 detik. Setelah kita mendapatkan data yang diperlukan yaitu waktu, kita dapat mengolah datanya untuk mendapatkan viskositas gelatin 2%. Analisis data dapat dilakukan dengan rumus berikut ini. Sehingga didapatkan tabel hasil analisis sebagai berikut. Grafik yang diperoleh sedikit berbeda dari grafik literatur karena gelatin yang dipakai pada praktikum kali ini sebelumnya telah sering digunakan. Hal ini menyebabkan ikatan antar polimer penyusun larutan gelatin rusak sehingga viskositas larutan menurun. Setelah melakukan analisis dari data hasil praktikum, diperoleh grafik yang menunjukkan bahwa larutan gelatin 2% termasuk dalam kelompok aliran dilatan.